Hai, Assalamualaikum. Video kali ni kita nak construct satu regular octagon dan dikonstrukkan pada satu given line PQ. Mula-mula sekali kita dapatkan perpendicular line kepada line PQ. So kita carilah dua point persilangan. Okey, bila dapat dua point, point tu kita sambungkanlah. Okey, titik persilangan antara perpendicular line dengan PQ jadikan sebagai center untuk kita buatkan satu arc. Okey, dia punya radius dia, size dia antara titik persilangan tu dengan titik P tu, dan kita buatkan satu arc daripada titik point P tu kepada garisan perpendicular tadi tu. Buat macam tu. Okay, titik persilangan arc yang kita lukis tadi dengan perpendicular line tu kita labelkan sebagai M. Okay, kemudian titik M tu kita jadikan sebagai center untuk kita lukiskan arc yang kedua, dan dia punya radius antara titik M kepada titik P. Okey, lukiskan satu arc macam tu yang bersilang juga dengan perpendicular line tu. Okey, kemudian kita saya labelkanlah sebagai N untuk point yang seterusnya yang baru kita dapat tadi tu. Okey, dan N ni kita jadikan dia sebagai center untuk kita lukiskan satu bulatan penuh yang akan melalui titik P dan juga titik Q. Okay, kita ni lah bulatan tu dia punya radius kena size dia antara titik N dan juga titik P. Okay, kemudian kita ukur panjang PQ untuk kita jadikan sebagai saiz sisi oktagon kita. Okay, kemudian kita sama macam hexagon sebelum ni, kita dapatkanlah titik-titik persilangan di lilitan bulatan yang kita lukis tadi tu. Okay, setiap titik persilangan yang kita dapat tu adalah dia punya oktagon punya bucu lah. Nanti kita boleh sambungkanlah antara bucu dengan bucu untuk kita dapatkan sebuah oktagon PQRSTUVW. Okay, kita sambungkan.
Okey, kita bolehlah labelkan kita punya oktagon dengan PQ, R, S, T, U, V, W. Okey, dah siap kita punya oktagon. Okay. Sampai sini je video kali ni. Kita jumpa lagi next video. Terima kasih.